4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan permusyawaratan. Untuk video viral saat Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Saifuddin yang tak hafal sila keempat Pancasila, Anang akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Anang menjelaskan keputusan itu dibuat untuk menjaga marwah DPRD Kabupaten Lumajang. Ia pun berharap kejadian ini juga menjadi pembelajaran bagi siapapun yang berstatus sebagai pemimpin. Saya dengan hati yang sangat menyesal mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang untuk menjaga marwah DPRD Kabupaten Lumajang, untuk menjaga dan menjadikan ini pembelajaran bagi kita semua, siapapun pemimpin di negeri ini. Seperti diberitakan sebelumnya, video Ketua DPRD Lumajang Anang Ahmad Saifuddin yang tak hafal Pancasila viral di media sosial. Momen ini terjadi saat Anang menghadiri acara bersama Himpunan Mahasiswa Indonesia HMI. Terlihat ada sejumlah mahasiswa menggunakan atribut HMI hijau-hitam dalam acara tersebut. Ada pula bendera HMI yang berkibar di lokasi acara. Tim Liputan, Kompas TV.